lagi di Mas Dapo Channel, dan hari ini kita kembali lagi di mini series Indonesia Road to Champion kita. Oke, dan hari ini kita akan kembali melanjutkan perjalanan kita bersama Indonesia di semifinal leg kedua, teman-teman. Dan ya, sedikit ada informasi tadi kan, kalian juga ngelihat di awal video itu ada cuplikan gol di mana kita sudah menghadapi Qatar di leg pertama. Itu leg pertama ya, teman-teman. Leg pertama di Gelora Bung Karno. Dan saat ini kita akan main leg kedua. Kenapa tadi saya harus ataupun cuman menampilkan cuplikan golnya saja? Karena audio filenya hilang. Bukan hilang sih, kehapus. Jadi audio filenya itu kehapus, tapi recordingnya itu recording layarnya udah aman. Cuman recording audionya saat saya cari, saat saya udah masuk ke editing hilang, dan wah astaga, saya nyari kemana-mana nggak ada. Ternyata kayak terhapus gitu ternyata video audio filenya. Jadi yang tersisa cuma recording layarnya doang dan audio filenya udah hilang. Jadi sebenarnya saya bisa untuk dubbing, tapi kayak udah ngedit, udah waktunya ngedit, dan cuman tinggal ini doang, tinggal ngedit dan udah tinggal ngerender sih. Tapi ya sudahlah, nggak usah ngedubbing dulu, udah capek sebenarnya, karena udah malam juga gitu loh teman-teman. Jadi ya sudah, akhirnya tadi cuman aku tampilkan cuplikan golnya doang, dan kita akan langsung loncat ke leg kedua. Nah, anyway, aku juga baru tahu ternyata ini home and away ya teman-teman. Dan kita akan segera langsung tampil menghadapi Qatar. Dan tadi kita itu kalah 2-1 di laga home leg pertama di Gelora Bung Karno. Kita berarti harus memiliki 2 gol untuk mampu mengalahkan Qatar ataupun mampu mengantarkan Indonesia langsung lolos ke final dari kualifikasi tahap ketiga Piala Dunia, seperti itu. Nah, kemudian sebelum itu aku mau bahas dulu untuk voting ya teman-teman. Untuk voting, kemarin kan aku sudah mengadakan voting untuk berapa kontestan kira-kira yang akan ikut, dan yang jadi pemenang itu voting yang ini, 3 juara. Kita ambil 3 juara termasuk Qatar, kalau misalnya Qatar berada di juara 4. Nah, tetapi setelah saya lihat-lihat, ada yang memberikan saran yang sangat bagus kepada saya dan membuat saya semakin bingung dong pastinya. Jadi kemarin itu ada yang saran, "Bang, mending 4 kontestan saja ditambah 1 Qatar." Jadi kuota dari benua Asia itu harusnya 4 dan ditambah Qatar yang menjadi home base ataupun tuan rumah dari Piala Dunia nanti 2022. Jadi Qatar ini udah otomatis nggak usah kita masukin ke kuota benua Asia. Jadi kita bakal nanti memiliki 5 perwakilan dari Asia. Nah, itu sebenarnya sarannya bagus, tapi kayaknya ya sudah, nanti aku bakal adain voting ulang ya. Jadi jangan lupa kalian untuk nanti ikut nge-voting ya. Nanti aku bakal bikin voting baru yang 100% itu bakal saya pilih nantinya. Apapun hasilnya di laga kali ini, apapun saran dari kalian nanti akan saya coba untuk saring dan saya pahami lagi. Nanti saya kalau misalnya udah dapat kesimpulannya, nanti aku bakal ngadain vote dan kalian tinggal pilih. Nanti kalau misalnya kita harus kalah di laga kali ini ya, kita nanti lanjut dulu di perebutan juara 3, tapi di next episode setelah hasil votingnya sudah keluar dan sudah saya pastikan sudah saya tutup. Oke, langsung aja ya kita mulai ya. Tadi kita kalah leg pertama di laga home di Gelora Bung Karno 2-1. Memang menyakitkan, tapi ya mau gimana lagi, harus menelan kekalahan terlebih dahulu. Tapi ya sudah lah ya. Oke, banyak sekali pemain kita yang tidak on fire laga kali ini, seperti Bagus Kavi, Febri, padahal kita lagi kalah ini kondisinya. Tapi malah mereka tidak bisa tampil dong. Pasti akan merepotkan kita juga, tapi ya semoga saja di laga leg kedua kali ini saat kita melakoni laga away, kita mampu mengalahkan Qatar. Dan setidaknya kita mampu mencuri 2 gol tandang ya. Kalau misalnya 2 gol tandang kita koleksi, kita sudah berhasil langsung lolos ke final. Oke, ini dia, kita sudah tiba di kandang dari Qatar, pastinya di jasam apa tadi ya. Kita sudah tiba intinya di kandang dari Qatar di leg kedua kali ini di semifinal tahap ketiga kualifikasi kita untuk bisa tembus di Piala Dunia atas nama bangsa Indonesia. Untuk pertama kalinya kita harus mampu membuat bangsa ini bangga kepada para pemuda yang berjuang saat ini untuk mengalahkan Qatar di leg kedua semifinal kita kali ini. Ini dia national anthem dari Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka.
Oke, itu dia barusan kita mendengarkan National Anthem dari Indonesia dan Qatar yang akan melakoni leg kedua semifinal kali ini. Dan kembali lagi saya mohon maaf, bahwasanya leg pertama tadi bukannya saya tidak mau menampilkan pertandingannya, karena tadi benar-benar audio filenya hilang, teman-teman. Itu bukan alasan saya tidak ingin menampilkan pertandingannya, tapi ya seperti itulah, audio filenya hilang dan ya sudah, saya harus loncat ke leg kedua. Kalau misalnya tidak hilang ya saya pasti akan tampilkan, Pak. Jadi bahkan dua pertandingan hari ini harusnya. Harusnya malah dua pertandingan kan, tapi malah ya ada sajalah kendala. Dan ya sudah, kita fokus saja di laga kali ini. Ini dia leg kedua semifinal kualifikasi tahap ketiga Piala Dunia 2022 Qatar, antara Qatar menghadapi Indonesia. Come on Indonesia, kita Garuda, kita juara. Ayo Indonesia bisa. Dan saat ini kondisi kita tertinggal 1-2. Dan terlebih lagi kita tertinggal gol tandang 2 gol atas mereka ya, saat mereka away ke Indonesia. Maka dari itu ini akan menjadi sangat sulit. Kita harus bisa ini. Egy, ada Sadi Ramdhani. Ini dia Sadi Ramdhani. Sadi Ramdhani shooting. Al-Shep sangat bagus tadi. Al-Muhaza. Miguel. Ahmed Fati di sana. Oke, Hasan dari sisi kiri langsung ke depan dia kepada Almas Ali. Waduh, Akram Afif lolos dong. Kianto Basna, good job. Ansamu Yama. Stefano Lillipali kepada Osvaldo Hai di sana. Coba langsung diblok tadi ya. Sufiandi, Stefano kepada Egy. Egy kepada Sadir Ramdhani. Sadir Ramdhani kepada Derek Siawan. Oke, lolos. Derek Siawan. Dan oh, astagfirullahaladzim. Derek Setiawan lo nggak bisa lo. Di depan gawang itu padahal dari Al-Shep tinggal kayak ngarahin bola ke ruang yang lebih kosong, tapi malah tepat banget di tepisannya si Al-Shep itu barusan. Gila, Derek Setiawan di depan gawang. Harus menunda gol untuk Indonesia itu, Sadir Ramdhani. Come on. Sadir Ramdhani. Itu ada Osvaldo. Aduh, sedikit lagi bisa itu. Kian Sam. Rizaldi Hanusa. Zulfiandi. Soal doa ya. Sulfiandi. Pada Sadil Ramdhani. Oke, dapat. Sadil. Aduh, nanggung sih umpannya Sadil tadi. Come on, come on. Kita juga dipres sama waktu ini. Yanto Basna. Dua gol itu bukan gol yang mudah untuk diciptakan juga. Derek Setiawan. Derek Setiawan shooting. Tuh kan, masih aja dapat di blok. Oke, oke. Harus lebih sabar dulu. Ansamu. Aduh, jauhnya. Gavin Kwan dapat dong. Gavin Kwan langsung ke sisi kiri. Ada Stefano di sana. Kita harus hemat waktu untuk mengejar waktu, untuk mengejar gol juga. Osvaldo Hai dapat lolos. Osvaldo Hai coba untuk crossing, ada Dedik Setiawan. Dedik Setiawan, yes, gol Lazo di menit 32 langsung diambil sama Dedik Setiawan untuk cepat lagi bisa memproses gol kedua untuk Indonesia. Ayo, ayo, langsung itu disemangati oleh Dedik Setiawan untuk cepat, 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 cepat move. Luar biasa, meskipun leg pertama kita harus kalah, tapi memang ya. Tadi kan sebagai gantinya aku menunjukkan cuplikan golnya ya, karena kan memang yang error ataupun yang filenya hilang kan bukan rekaman layarnya, tapi rekaman audionya aja kan. Jadi untuk rekaman layarnya masih bisa saya tampilkan kepada kalian dan kalian masih bisa tonton kan tadi. Maka dari itu tadi aku cuma memberikan cuplikan gol doang kan. 3 gol ya, 2 dari Qatar dan 1 gol dari Indonesia, yang membuat kali ini kita harus mengejar 2 gol tandang kan. Dan alhamdulillah sudah 1 gol saat ini di laga away kita, leg kedua di semifinal menghadapi Qatar. Tinggal 1 gol lagi di laga away ini dan membuat kita mampu untuk lolos ke partai final dari kualifikasi tahap ketiga, yang otomatis membuat Indonesia langsung lolos ke Piala Dunia pastinya. Come on Indonesia. Osvaldo Hai, ada Derek Setiawan. Derek Setiawan, ada Sadil Ramdhani. Terlalu melebar jauh bola dari Derek Setiawan tadi ya. Sadil Ramdhani. Ada Gavin Kwan Asit. Gavin Kwan. Ada Dedik Setiawan lagi. Coba tunggu sundul bola. Egy. Stefano. Egy lagi. Coba kepada Gavin Kwan mungkin. Oke, Gavin Kwan. Ada Sadir Ramdhani. Sadir Ramdhani. Ada Dedik Setiawan. Dedik Setiawan. Waduh, 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 waduh. Lebih tepat ke tengah tadi ya. Tendangan dari Dedik Setiawan. Menghajar ke Al-Shep tadi. Tapi bolanya masih bisa dilakukan save sama Al-Shep. Luar biasa. Bagus juga dia tadi ya. Al-Masali. Ada yang tebas. Nah, dapat. Oke, good job, Sulfiandi. Weh, pelanggaran dong itu untuk kita dong, pastinya dong. Jangan, ya betul, Madibo yang melakukan pelanggaran kepada siapa tadi, Sulfiandi.
Dan ya, tambah waktu 0 menit juga, ini kita buang bola ke depan langsung habis sih. Langsung aja buang ke depan ya. Erik Setiawan. Waduh. Oke, okay, nice try. Dan ya, halftime whistle 0-1 antara Qatar menghadapi Indonesia. Satu gol lagi Indonesia. Ayo. Bahkan Qatar masih belum melakukan penyerangan sama sekali, tapi berbahayanya counternya dia memang sedikit berbahaya juga gitu loh. Jadi saya harus berhati-hati lagi. Aduh, mau ngomong apa Mas Dapukin ya? Udah malam, Pak. Mas Faldo. Come on. Waduh. Zali Hanusa. Samyama. Stefano Lillipali. Mas Faldo hai lagi. Oke, okay. Ya hilang dong bolanya. Kouki, ada bahasa Misham. Miguel langsung buang bola jauh ke depan. Asim Madibo. Zaldi Hanusa di sana. Zulfiandi dapat. Oke, okay, nice Zulfiandi. Dedik Setiawan. Zulfiandi lagi, ada Osvaldo Hai. Osvaldo Hai kali ini juga kerebut bolanya. Sayang sekali itu Akram Afif. Almesali. Samuyama, Gavin Kwan. Wis. Lah. Pelanggaran sih. Aduh, pinter banget ini Akram Afif ya. Wah, jaraknya ideal sekali dong. Bahaya dong ini pastinya dong. Basam Bisam akan ambil. Basam Bisam, oke, ada Hansam Yama. Nice. Aduh, emang berbahaya kan tendangan bebas dari pas itu. Egi, Sadil Ramdhani. Sadil, pada Osvaldo. Hai, langsung overtop ke depan. Alsep. Rezali Hanusa. Stefano Lillipali. Osvaldo Hai. Lagi coba pada Dedik itu, tapi masih sulit untuk digapai bolanya. Rezaldi, come on. Nice. Stefano Lillipali. Zulfiandi. Egi Maulana Fikri. Dedik Setiawan. Lah, pelanggaran, astaga. Come on lah, jangan buat saya emosi dong. Cuman satu gol lagi loh ini. Aduh, aduh. Yanto Basna. Yusul Fiandi. Stefano Lillipali. Ada Osvaldo Hai. Masih gagal. Osvaldo Hai lagi. Pada Stefano Lillipali, oke. Okay. Stefano, ada Dedik Setiawan. Masih sulit. Oke, Sadil dapat dong. Aduh, dapat sih dapat, tapi ngarahnya langsung ke Alsep itu, kiper dari Qatar malahan ya. Madibo. Hasan. Madibo lagi. Oke, Egi dapat. Aduh, menit 75. Oke, Egi dapat. Egi dapat. Egi dapat. Osvaldo Hai. Ada Dedik Setiawan di sana. Dedik Setiawan bola lewat saja tadi, dapat dirambil ya Almasali, bahaya. Udahlah, langsung lah. Gila sumpah, aku bosen banget ngeliat permainan mereka, Pak. Kartu kuning untuk Hansam Yama, sumpah. Mereka benar-benar kayak delay waktunya gitu loh. Padahal kita cuma satu gol lagi, ini udah kita bisa menang ini. Gak usah kayak adu penalti ataupun extra time. Kalau misalnya 2-1 sih baru kayak gitu. Tapi jangan sampai lah. Ya ampun, itu tadi bahkan menjadi peluang kita untuk melakukan pelanggaran lagi loh. Sadil. Dedik. Pada Osvaldo Hai tadi maksudnya. Sadil. Yey, sit, itu pelanggaran apanya sih? Astagfirullahaladzim. Bisa-bisanya lo pelanggaran lo sama wasitnya kayak gitu tadi. Astaga, gak jelas banget dah. Totrivaldo. Osvaldo Hai. Oke, dapat. Jadi, tanah. Astagfirullahaladzim, come on. Satu gol lagi loh. Ansamu Yama, come on. Astaga, bolanya lepas. Dan ya, oke, okay, abis. Ayo. Satu gol lagi, teman-teman. Satu gol lagi, ayo. Rezaldi Hanusa, ada Totrivaldo Ferre. Umpan kepada Osvaldo Hai di sana. Lolos Osvaldo Hai. Osvaldo Hai. Kehilangan bola, masih dapat Osvaldo Hai. Come on, Osvaldo Hai. Come on, Osvaldo. Osvaldo, bolanya hilang. Ada Dedik Setiawan tadi ya. Di Cornell. Ayo Dedik Setiawan dapat dong. Ada Zulfiandi di sana. Zulfiandi coba untuk sundul. Zulfiandi. Sundul Egi. Egi, come on. Zulfiandi, ayo. Masih aja ada yang stay di gawang itu tadi, Pak.
Evin Kwan, ada Sadil Ramdhani. Sadil pada Dedik Setiawan. Dedik Setiawan, come on, Dedik, Dedik golazo. Ya ampun, astagfirullahaladzim. Sudah emosi sekali saya ini. Sumpah saya sudah emosi banget, Pak. Gila, saya sudah sempat teriak-teriak ini. Aduh, gol di menit-menit akhir ini memang bikin debar-debar banget. Bikin jantung berdebar-debar. Sadil Ramdhani umpannya juga nanggung soalnya, dan bisa aja gitu, kayak bolanya tuh masih aja ada back yang siap untuk ngeblok tendangan dari Dedik Setiawan gitu loh. Kayak benar-benar disengaja sama PS-nya. Udah, untungnya kita menang ini. Udah, fix, kelar, sit. Hey, sit, hey. Dan yes, selamat Indonesia lolos ke Piala Dunia 2022. Menang 2-0. Gol di menit akhir, Dedik Setiawan. Di menit 92, mampu membuat Indonesia tampil di babak final. Entah lawan kita siapa ya. Lawan kita adalah Australia dengan agregat 3-2 juga sama. Tapi bedanya Australia di leg pertama menang 1-0, di leg kedua imbang 2 sama atas Jepang. Waduh. Dan kita kalah 1-2 dulu di leg pertama, di laga home kita ya. Kemudian di laga away kita menang 2-0 atas Qatar, dan gol dari Dedik Setiawan benar-benar itu mendebarkan sekali. Dan ini otomatis Australia dan Indonesia akan langsung lolos dan berangkat ke Piala Dunia nanti 2022 di Qatar. Tapi sebelum aku akan melakoni laga final, yang pasti aku tidak akan main hari ini. Saya akan lanjut saja besok dan akan menunggu respon dari kalian juga dari hasil vote, teman-teman. Dan kembali, aku mau mengingatkan, mohon maaf kalau misalnya tadi leg pertama tidak bisa saya tampilkan. Karena memang ya saya lagi capek juga, jadi sebenarnya bisa diakali kok tadi itu. Karena kan rekaman layarnya udah ada, tinggal recording audionya lagi kan, tinggal dubbing. Tapi kayak udah tengah malam ini, aku ngerekot ini udah jam 1, Pak. Udah jam 1 dini hari, jadi kayak udah capek juga kan. Belum lagi ngeditnya lagi gitu. Soalnya ini tadi itu aku udah posisi udah ngedit, terus kayak ada filenya hilang. Dan untungnya tadi itu aku cuma main satu pertandingan doang saat menghadapi ini Qatar. Jadi setelah menghadapi Qatar kita kalah tadi leg pertama yang tidak bisa aku tampilkan karena recording audionya hilang. Aku udah mau mengakhiri, udah aku akhiri bahkan. Sudah thanks for watching and bye bye gitu. Tapi setelah saya cek ternyata itu kan ada dua leg. Jadi aku bikin lagi. Maksudnya langsung lanjut record tapi di audio file yang berbeda. Dan selamatnya sih audio file yang kedua ini aman, dan buktinya aku nanti bakal sudah ngedit dan udah kelar. Jadi ya otomatis itu tadi saya hanya cuman bisa menunjukkan untuk leg kedua doang. Jadi mohon maaf ya teman-teman, ini bukan alasanku karena berhubung kita kalah terus aku nggak mau nampilin, bukan seperti itu. Kalian pasti tahu lah ada saja kendala-kendala ataupun kecerobohan yang saya lakukan, jadi mohon dimaklumi saja, oke? Thanks for watching, jangan lupa kalian subscribe channel ini dan dukung terus Mas Dabok channel hingga tembus 11.000 subscriber, oke? Oke, itu aja, dan semoga, dan oh ya, selamat Indonesia lolos ke Piala Dunia 2022 untuk pertama kalinya atas nama bangsa Indonesia. Thanks for watching and bye-bye.